uridat alayyal umamu, dinampakkan padaku umat-umat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat ada sebagian wanita di neraka Jahannam, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seorang banyak. Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, uridat alayyal umamu, ditampakkan padaku umat-umat, seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi pengikutnya beberapa orang, gambarannya demikian. Wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani, dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma satu orang dan dua orang. Subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma satu orang, ada nabi pengikutnya cuma dua orang. Yang lebih parah kata Nabi SAW, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, dia jalan sendirian. Ini dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para anbiya, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ya, dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang, dan ada yang pengikutnya cuma satu orang, dan ada pengikutnya dua orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun. Al-fasanatin ila khamsina ama, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku mendakwahi kaumku siang dan malam, bukan cuma pada isya aja, ya. Siang malam berdakwah. Luar biasa Nabi Nuh dengan berbagai macam metode. Tsumma inni da'autuhum jihara, terang-terangan. Terkadang israra dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Namun semakin beliau berdakwah semakin lari orang. Dan Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh. Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan, tidak berdakwah lagi, jadi tukang kayu sekarang. Diejek Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? Innama alaikal balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihi salam. Allah tidak mencela para nabi yang pengikutnya cuma satu, dua, beberapa orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagian orang tatkala mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia rubah cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya, ya, supaya rame. Ya, misalnya. Memang rame. Orang-orang joget memang benar rame. Laki-laki perempuan kumpul ikhtilat, joget-joget, ya. Pengajian dengan dangdutannya. Apakah yang dibenarkan? Jawabnya tidak dibenarkan. Ini adalah talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, dan ini tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Nabi, bahwasanya ternyata ada para Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, idhrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Nabi mengatakan, saya menyangka itu adalah umatku. Karena Rasulullah SAW tahu, dikabarkan oleh Allah, pengikutnya banyak. Rasulullah SAW melihat pengikut yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW, aku menyangka itu umatku. Faqila li hadha Musa wa qawmuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, tapi itu umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat kata, dikatakan kepada Nabi, undur ilal ufuk, lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sawadun azim, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang menutupi cakrawala. Dikatakan, hadhihi ummatuk, inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala menyampaikan hadis ini, kata Rasulullah SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Thumma
Nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, di antara umatnya ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas beliau masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ula'ik. Setelah Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkrama di antara mereka, berdiskusi, siapa sih 70 ribu orang tersebut? 70 ribu orang banyak atau sedikit? Banyaklah daripada 20. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Untuk bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, yang pernah hidup, yang sekarang sudah meninggal, yang sedang hidup sekarang berapa saja? Yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin? Ada 1 miliar enggak? 2 miliar? 1, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1, berapa? 1,5 mungkin, kira-kira 1,5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70 ribu sangat sangat sedikit. Memang karena mereka ini orang-orang spesial yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka berbincanglah orang-orang tatkala itu, siapakah 70 ribu orang ini? Faqala ba'dhum, ada yang berkata, fala allahumul ladina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70 ribu orang tersebutlah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi, yaitu sahabat pertama, kaum muhajirin, kaum ansar, sahabat Nabi. Karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi SAW, demi untuk menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi SAW. Kemudian ada yang mengatakan, fala allahumul ladina wulidu fil islam walam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihimu nabi SAW. Maka nabi keluar dari rumahnya. Fa akhbaruhu. Maka mereka kabarkan kepada nabi, ya Rasulullah, kami tadi berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Siapakah 70 ribu orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, humul ladhina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan, pengobatan kai. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat, dengan suatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi empat sifat yang disebut oleh Nabi tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kau termasuk dari 70 ribu orang. Oleh karena kita katakan Ukasyah pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Coba kalau kita hadir tatkala itu, kita, ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, saya panitia, ya Rasulullah. Saya ustaz, ya Rasulullah. Kita memang ada Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai urusan. Faqama rajulun akhar. Setelah Ukasyah dikatakan oleh Nabi, kau termasuk dari golongan mereka. Dan benar, Ukasyah akhirnya mati syahid. Dan ini sudah jelas, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, berdiri seorang laki yang lain. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga agar termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis sahih. Kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya. Karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, kamu juga." Satu lagi. "Ya Rasulullah, saya juga." "Ya, kamu juga." Satu lagi. "Ya Rasulullah, saya juga." "Kamu tidak." Waduh. Coba mutung bisa jadi apa? Coba, kamu tidak, kira-kira mutung, tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu celah. Jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 70 ribu orang kemudian mengatakan, saya juga Rasulullah. Supaya tidak ditanya-tanya lagi, maka Rasulullah SAW tolak dengan cara yang halus. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus.
Dan ini mengingatkan saya kepada Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Suatu hari Syekh Abdul Razak mengisi pengajian. Dan biasa tatkala pengajian ada qori'nya, ada yang baca buku kemudian Syekh jelaskan. Satu hari yang baca buku ini bacaannya amburadul, nahwunya enggak benar. Bacaannya salah ya. Sering salah. Yang harusnya fathah di dhammah, yang harusnya dhammah di fathah. Dan dalam bahasa Arab itu kalau dirubah fathah atau dhammah bisa merubah makna. Bisa merubah apa? Makna. Kalau saya katakan daraba Muhammadun Zaidan, artinya Muhammad, Muhammad sekarang dhamma, berarti dia subjek. Muhammad mukul Zaidan, Zaidan itu fathah, berarti dia maf'ul, apa namanya, objek. Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau saya baca terbalik, daraba Muhammadan Zaidun, berarti Muhammad dipukul oleh Zaid. Bisa berubah makna. Dan ini pengaruh dalam bahasa Arab. Nah, orang ini baca salah-salah, harokatnya keliru-keliru, kita yang dengar gelisah. Tapi Syekh biarkan bacaan pertama. Kemudian Syekh jelaskan. Kemudian dia baca lagi, salah-salah lagi. Syekh biarkan lagi. Setelah Syekh ceramah kedua kali atau ketiga kali, kata Syekh, ganti yang lain. Ganti yang lain. Orang ini mungkin tersinggung. Ganti yang lain, kok disuruh ganti? Maka datanglah orang kedua, bacaannya bagus, tidak ada salahnya. Dia baca terus, bagus. Tidak lama kemudian kata Syekh, ganti orang ketiga, ganti lagi. Dan terus ganti orang keempat. Jadi sehingga yang pertama tidak tersinggung. Seakan-akan disuruh ganti-ganti baca. Padahal supaya yang pertama diganti. Ini namanya menegur tapi menjaga apa? Perasaan. Baik para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jumlah mereka 70 ribu orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, fastazattu Rabbi, saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 70 ribu sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi SAW, fazadani ma'akulli alfin sebeina alfan. Wathalathu hatayatin min hadayati Rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi SAW. Maka setiap 1000 orang dari 70 ribu orang tersebut, bisa narik 70 ribu orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah. Yang kita tidak tahu satu kelompok berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan. Setiap 1000 bawa 70 ribu, berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja, jangan susah-susah lama-lama. Coba kalkulator, coba. Berapa? Berapa itu? 70 ribu kali? 70 ribu kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta. Berapa rumusnya? 70 ribu kali? Setiap 1000 bawa 70 ribu. Berarti 70 ribu kali? Kali 70? Kebanyakan. 70 ribu kali 70. Ingat, setiap 1000 bawa 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 70. Benar atau tidak? Salah. 70 ribu. 70 ribu kali 71, yang satu pertama kok enggak dihitung 72 pertama, paham? Sudah paham sekarang? Angkanya belajar. Jadi jumlahnya sekarang antum kali, sekarang 70 ribu kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4.970.000, lumayan. Masih ada kemungkinan gitu. Masih ada kemungkinan. Berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa apa? Hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala.